sekarang dalam perjuangan menyaingi pria di segala bidang. Di rumah, di kantor, bahkan sampai ke jalan pemerintahan. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria takkan pernah sama. Secara kodrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badan, Tuhan telah mengatur pembedaannya. Bukankah ini bukti kelemahan? Wanita adalah ibu manusia. Janganlah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta. Lalu kenapa kau coba merubah? Kalau aturan Tuhan sudah dirubah-rubah, pasti yang kau dapatkan segala kebincangan. Karena kau wanita memenuhi kantoran, akhirnya banyak pria menjadi. Wanita dan pria takkan pernah sama. Secara kodrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Wanita, jangan melawan takdir Tuhan, ini bencana. Majulah wanita, giatlah bekerja. Namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, namun engkau adalah ibu rumah tangga. Oh! Wanita laksana tiangnya negara. Tanpa tiang coba anda bayangkan. Semua maju ke garis depan, tentunya lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka bina. Bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian. Yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih sayang.
wanita dan pria takkan pernah sama secara kodrati, berbeda fungsinya, jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana.